Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung belajar ya, berkenaan dengan bab satu lagi. Bab satu, hari ini kita nak sambung di bawah subtopik yang sama lagi selepas kita dah belajar sebelum ni tentang organ deria mata untuk penglihatan dan organ deria telinga untuk pendengaran. Ya, dan hari ini kita nak lihat hidung untuk bau ya. Baik. Jadi ini adalah gambar rajah ya, gambar rajah bagi menunjukkan suktor hidung ya. Suktor hidung. Okey. Kita akan lihat berapa bahagian. Kita lihat, okey, yang pertama hidung ya, hidung itu sendiri, kemudian udara masuk ke dalam hidung melalui lubang hidung. Ya, udara masuk, apabila udara masuk ke dalam lubang hidung ni, kita tengok anak panah ni ya. 1 2 3 4 5 6 anak panah ni, ada bahagian di atas ya, bahagian atas kepada laluan lubang hidung itu, satu bahagian yang diberi nama ini ya, iaitu sel deria bau ataupun reseptor bau ya. Maksudnya satu bahagian yang sangat sensitif kepada bau ya, pada bahagian bawah. Apabila kita zoom in kan dia ni, kita besarkan di sini, kita dapat lihat ya, sel deria bau, kemudian ada mukus ya, ataupun kita panggil macam lendir lah ya, lendir, kemudian ada saraf. Jadi bahagian saraf ni dia menghubungkan terus ke otak. Baik ya, itu adalah suatu bahagian dalam hidung. Jadi kita akan lihat suatu hidung ya. Yang kawasan ni, border ni adalah, ini adalah dia punya kawasan deria bau. Okey, kawasan ni lah yang saya crosskan sebagai X. Jadi hidung, kita tahu bahawa ia merupakan organ deria bau, di mana bau merupakan bahan kimia yang wujud dalam udara. Jadi lebih kurang 10 juta sel deria bau terletak di bahagian atas rongga hidung. Jadi kalau kita tengok tadi, suktor tu, suktor ataupun dipanggil reseptor bau tadi ya, adalah bahagian atas, bahagian sini ya, bahagian tu. Kita lihat apakah fungsi sel deria bau. Sel deria bau amat halus dan diselaputi dengan lapisan mukus. Bahan kimia dalam udara akan melarut dalam lapisan mukus dan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impuls saraf. Ya, impuls saraf. Impuls saraf kemudiannya dihantar ke otak ya, dihantar ke otak untuk ditafsirkan dan seterusnya ditentukan jenis bau. Okey, selesai bahagian suktor hidung ya. Kita nak berpindah pula kepada organ deria yang keempat, iaitu lidah. Okey, lihat lidah ya. Ini suktor lidah. Di atas permukaan lidah ni kita dapati banyak suktor yang dipanggil sebagai papila. Papila. Papila ni dia merupakan suktor tunas rasa yang banyak terdapat pada papila. Di mana apabila kita lihat tunas rasa pada papila ni terdiri daripada liang, sel penyokong, reseptor rasa dan juga saraf ke otak.
saraf ke otak, tujuan dia untuk hantar ke otak lah, untuk bagi menafsirkan apakah yang dirasa oleh lidah. So, tu lidah. Okay. Jadi, lidah ialah organ deria rasa. Terdapat bintil kecil yang dikenali sebagai papila pada permukaan lidah. Permukaan papila pula dilapisi oleh beratus-ratus tunas rasa. Tunas rasa. Setiap tunas rasa pula mengandungi 10 hingga 50 reseptor rasa. Jadi bayangkanlah sekiranya satu tunas rasa mempunyai katakan maksimum 50. Jadi ada beratus-ratus, ya, beratus-ratus tunas rasa tersebut, ya, banyak pada permukaan lidah bagi mengesan apa tu rasa, ya. Jadi reseptor rasa ini dapat mengesan 5 jenis rasa, iaitu manis, masam, masin, pahit dan umami. Ya, umami. So ada 5. Apakah yang dimaksudkan dengan rasa umami? Umami ini dikelaskan sebagai rasa asas kerana terdapat reseptor rasa yang dapat mengesan rasa umami saja. Yang bahagian ini dia sensitif pada rasa umami. Hal ini sama bagi rasa asas yang lain seperti manis, masin, masam, pahit. Rasa umami dikaitkan dengan rasa lazat. Jadi lazat, eh, benda yang lazat seperti rasa daging. Ya, daging tu dia lazat rasanya, terutama yang apabila dimasak dalam ataupun dijadikan sup daging, ataupun rasa bahan penapaian, ya, seperti keju ataupun cendawan ataupun mononatrium glutamat, ya, MSG ataupun monosodium glutamat. Jadi yang dikatakan sebagai perasa tu lah, yang kita bila kita masak kita letak bahan perasa. Tak kira lah jenama apa. Ya, macam-macam jenama ada di luar. Tetapi fungsi bahan perasa tu untuk menyedapkan lagi masakan kita tu. Jadi kelazatan, kesedapan makanan yang kita makan itu, bahagian yang sensitif kepada rasa tersebut ialah umami. Jadi umami ni adalah satu reseptor yang sensitif kepada rasa lazat. Ya. Sekarang kita berpindah kepada fungsi tunas rasa. Semasa makanan dikunyah, sebahagian atau semua bahan kimia dalam makanan lazimnya melarut dalam air liur. Ya. Bila kita kunyah tu, jadi air liur akan terhasil. Ya. Air liur tu dikeluarkan oleh kelenjar liur, ya, ataupun kelenjar air liur. Ya, jadi bila air liur bercampur dengan makanan, jadi makanan yang makanan tadi akan larut dalam air liur. Jadi bahan kimia yang terlarut ini akan meresap ke dalam tunas rasa melalui liang dan merangsang reseptor rasa di dalamnya untuk menghasilkan impuls saraf. Okey. Impuls saraf ini kemudiannya dihantar ke otak dan ditafsirkan sebagai rasa sama ada manis, masin, masam, pahit ataupun umami. Ya, ataupun mungkin kombinasi rasa asas ini. Ya, kombinasi dia ada masam, ada manis, ya, ataupun yang macam tiga rasa, ya, manis, masam, masin. Okey, selesai, ya. Jadi sebelum kita berpindah kepada bahagian apa tu seterusnya, kita daripada lidah kita ni
suka untuk saya lukis sikit. So, itu yang lidah, ya, kita katakan lidah. Bahagian yang di hujung lidah ni dia sensitif kepada rasa manis, ya, manis. Kemudian di tepi sini masin. Dan begitu juga di sini, ya. Sini pun sensitif kepada atau reseptor yang banyak mengesan rasa masin. Kemudian di sini, bahagian sini ialah masam, sensitif pada rasa masam. Dan di hujung ataupun di pangkal lidah, bahagian dalam mulut, yang sensitif pada rasa pahit. Okay, so umaminya berada di tengah. Okay, ini umami. Okay, jadi ringkas mudahnya, saya gunakan apa tu cara nak ingat lah, ya. Cara nak ingat, kita ingat nis, sin, sam, hit, ya, daripada ujung, ya. Ini satu, nis, ini kedua, sin, tiga, masam, sam, hit, empat, dan umami, ya. Nis, sin, sam, hit, ya, nis, sam, nis, sin, sam, hit. Kita ambil dia punya yang hujung tu, ya. Nis, sin, sam, hit. Jadi empat lah. Tapi yang umami tu kita ambil penuh lah. U, eh? Ataupun kita ambil om. Nis, sin, sam, hit, om. Om pun boleh, ya. Cara nak ingat jalan ni, ya. Tak nak ingat. Jadi cara nak ingat. Okay, cara nak ingat. Seterusnya kita pergi pada organ deria yang kelima, ya. Organ deria yang kelima iaitu yang terakhir, iaitu kulit. Jadi gambar rajah ni kena lukis ni, ya. Jadi kulit kita ni mengandungi 5 reseptor yang terdiri daripada, kita ambil daripada atas, ya, daripada luar sekali, daripada permukaan kulit selepas pada rambut, bululah, rambut, kemudian epidermis, ya, yang ni epidermis kulit, kan. Kemudian kita tengok yang paling hampir dengan permukaan kulit ialah reseptor sakit, ya, reseptor sakit, ya, reseptor sakit ni satu. Kemudian itu sakit ni dia sampai kepada epidermis, ya. Epidermis, epi artinya luar, ya. Epi maksudnya bahagian luar. Dermis tu kulit lah, ya. Dermis tu maksudnya kulit, iaitu kulit luar sekali, ya. Kulit luar. Kemudian yang kedua, iaitu yang kedua ni dia hampir sama dan lebih kurang, ya. Tapi kita ambil yang reseptor sejuk, yang kedua, reseptor sejuk, ya, iaitu reseptor yang berfungsi mengesan rangsangan sejuk lah, ya, rangsangan sejuk. Kemudian yang ketiga, reseptor haba. Ini ketiga, reseptor haba, mengesan rangsangan panas. Yang keempat, reseptor sentuhan, yang berfungsi mengesan rangsangan sentuhan pada kulit. Dan yang kelima, reseptor tekanan, iaitu mengesan rangsangan tekanan yang dikenakan pada kulit, ya. Jadi kulit kita ni terdiri daripada 3 lapisan, ya. Lapisan yang paling luar dipanggil sebagai epidermis, dan yang tengah dipanggil dermis, dan yang paling dalam dipanggil lapisan lemak, ya, bahagian lemak.
Jadi ada 5 reseptor, ingat ya, 5R, 5 reseptor, iaitu sakit, reseptor sakit. Yang kedua ni sakit, SA, reseptor sejuk, sejuk, SE. Yang ketiga reseptor haba, H. Yang keempat reseptor sentuh, sen. Dan yang kelima reseptor tekanan, T. Sakit, sa, sejuk, haba, sentuh dan tekanan. So maknanya ada 5 R, 5 reseptor, ingat. Jadi ini bahagian kulit ya. Jadi kulit ialah organ ria yang paling besar, yang paling besar ya dalam badan manusia. Di mana kulit manusia terdiri daripada lapisan lipis di bahagian luar yang dikenali sebagai epidermis dan lapisan dalam dikenali sebagai dermis. Kulit mempunyai 5 reseptor seperti mana saya sebutkan tadi yang mengesan rangsangan yang berbeza pada kedudukan yang berbeza. Apabila reseptor pada kulit dirangsangkan, impuls saraf dihasilkan lalu dihantar melalui sistem saraf ke otak. Ya, melalui sistem saraf ke otak untuk ditafsirkan dan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Habis yang bahagian kulit ya. Sekarang ni kita pergi kepada mekanisme pendengaran, iaitu cara bagaimana pendengaran itu berlaku ya. Jadi ibaratnya kita lukis semula soto ataupun bahagian-bahagian yang terdapat pada telinga. Sebagaimana yang telah kita belajar sebelum ini, telinga dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu telinga luar ya. Telinga luar, satu telinga luar. Kemudian bahagian telinga dalam, sorry, telinga tengah dan telinga dalam ya. Ya, dalam. Jadi macam mana mekanisme pendengaran? Cuba perhatikan gambar rajah ni. Ada bunyi yang datang daripada luar, tekan speaker ni ataupun kita panggil alat ni heller eh, heller. Bunyi, so bunyi tu datang dalam bentuk gelombang bunyi. Ya, gelombang tu dia tak pergi direct, dia pergi dalam bentuk gelombang. Ya, macam nilah. Gelombang eh. Jadi apabila gelombang bunyi tu sampai ke telinga kita, kita punya coping telinga ni, kita tahulah dia akan mengumpul. Telinga dengan coping telinga ni akan mengumpul bunyi tu untuk dimasukkan ke dalam salur telinga ya, salur telinga. Jadi kita tengok arrow ni, itu arah aliran bunyi. Apabila bunyi itu masuk ke dalam salur telinga sampai ke gendang telinga, bunyi itu akan dikuatkan kemudian sampai di tulang ossicle ya. Sekali lagi bunyi itu akan dikuatkan lagi kemudian melalui jendela bujur ya, jendela bujur. Kemudian bunyi itu dipindahkan ke koklea ya, koklea. Seterusnya sampailah ke saraf auditori ya, saraf auditori. Kemudian sampai ke otak untuk ditafsirkan. Jadi inilah mekanisme dia, laluan dia ya. Bermula daripada sumber bunyi satu, kemudian dipindahkan ke cuping telinga. Iaitu cuping telinga ini menerima dan mengumpulkan gelombang bunyi. Kemudian yang ketiga, masuk bunyi tadi masuk melalui salur telinga
kemudian dipindahkan ke gendang telinga. Kemudian berlakunya getaran sebab gendang telinga ni akan menguatkan bunyi tadi untuk dihantar ke tulang ossicle. Getaran itu akan dikuatkan lagi hingga sampai ke jendela bujur. Kemudian daripada jendela bujur digetarkan lagi ya ke koklea ya, ke koklea. Kemudian daripada koklea, sesaraf dalam koklea menukarkan getaran bunyi kepada impas saraf. Okey. Untuk dipindahkan melalui saraf auditori, di mana saraf auditori akan membawa impas saraf ke otak untuk ditafsirkan sebagai bunyi. Ya. 7 8 9. Ya. Dan ini bunyi di tafsirkan. Kemudian ini merupakan mekanisme penglihatan manusia. Okey, kita ada seutuh mata, berbola mata sebagaimana yang dilukis sebelum ini. Kemudian ada objek, katakan lilin, lilin yang sedang menyala. Jadi lilin itu berada di depan mata kita. Jadi cahaya, sinar cahaya dari objek memasuki mata melalui kornea. Okey, melalui kornea. Diikuti oleh gelemeh, ya, bahagian gelemeh sampai di sini gelemeh. Okey, gelemeh. Kanta mata. Okey, kanta mata. Dan gelemacak. Okey, sampai di sini ya, gelemacak. Sebelum sampai ke retina. Jadi objek, okey, objek akan akan apa tu terbentuk imejnya di sini ya. Okey, ini imej. Ini objek. Imej terbentuk pada retina. Kemudian sinar cahaya akan merangsang fotoreseptor. Ya. Akan merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantar ke otak ya, impuls saraf di sini ya, impuls saraf. Okey, dia akan hantar ke otak. Okey, ke otak untuk ditafsirkan objek tersebut. Jadi imej yang kecil dan dalam keadaan terbalik pada retina akan kelihatan tegak. Walaupun kita lihat pada gambar ni, lilin ni terbalik. Tetapi bila sampai ke otak, otak akan berfikir. Ya, dia akan tafsirkan. Ya. Dia tak akan terbalik lah. Maksudnya, otak kita akan beritahu kepada apa tu, kepada diri kita, kepada mata kita, bahawa imejnya seperti mana yang kita lihat. Ya. Selanjutnya kita lihat kepada kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Jadi kalau terlihat ni, kalau gambar rajah ni, ini adalah tulisan braille. Eh? Tulisan braille. Tulisan yang digunakan oleh mereka yang tidak dapat melihat eh? Ataupun yang cacat penglihatan. Jadi kepekaan kulit terhadap rangsangan bergantung kepada bilangan reseptor dan ketebalan epidermis kulit. Ya. Ada dua faktor yang mempengaruhi rangsangan ataupun kepekaan kulit. Yang pertama bilangan reseptor, satu. Yang kedua ketebalan epidermis kulit, itu yang kedua. Contohnya, hujung jari sangat peka terhadap sentuhan. Kerana apa? Di hujung jari terdapat bilangan reseptor sentuhan yang banyak dan epidermis yang nipis. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lidah, hidung dan bibir juga sangat peka terhadap sentuhan. Siku, tapak kaki dan belakang badan pula kurang peka terhadap
sentuhan. Okay, kita lihat gambar rajah ni. Ini contoh tadi. Maknanya kalau nak injek ataupun nak suntik, disuntik di bahagian yang kurang sakit lah. Dia sakit, tapi nak bandingkan kawasan lain, kawasan yang kurang sakit ialah bahagian lengan, kerana bahagian tersebut kurang mengandungi reseptor sakit dan juga ketebalan epidermis dia agak tebal. Itu juga dengan tapak, tapak tangan. Okey, ini seperti mana yang saya tunjukkan tadi, kawasan berbeza pada lidah lebih peka terhadap rasa tertentu. Lihat gambar rajah ni, kawasan berbeza pada lidah lebih peka terhadap rasa tertentu. Semua kawasan pada lidah adalah peka terhadap kelima-lima rasa. Akan tetapi, kawasan yang berbeza pada lidah mempunyai kepekaan yang berlainan terhadap rasa tertentu. Contohnya, kawasan hadapan lidah lebih peka kepada rasa manis. Bahagian tepi lidah lebih peka kepada rasa masam dan masin. Kawasan di bahagian belakang lidah lebih peka kepada rasa pahit. Jadi saya tulis ini sebagai manis, manis, kemudian sini jadi masin, sini bagian masin, masin, kemudian masam, kita tulis sam lah, sam, head. So tengah ni adalah umami. Jadi nes, sen, sam, head, om, itu cara ingat dia. Jadi kawasan di bahagian tengah lidah pula peka kepada rasa umami. Had dia penglihatan. Sebenarnya penglihatan kita ni ada had dia, ada batasan lah. Tak boleh kita jangkau sampai terlalu jauh, ataupun melihat satu objek yang dekat tapi seni, ataupun halus, kecil. So ada had dia. Had deria penglihatan ialah had keupayaan mata untuk melihat objek. Kita tidak dapat melihat objek yang terlalu kecil seperti mikroorganisma mahupun objek yang terlalu jauh seperti planet mustari. Ini planet mustari. Ini adalah mikroorganisma, Had deria penglihatan termasuklah ilusi optik dan titik buta, Jadi kita akan belajar ilusi optik dan juga titik buta. Ini contoh ilusi optik. Cuba perhatikan rajah 1.20A. Garisan yang manakah lebih panjang? Adakah PQ ataupun RS 1? Yang kedua, yang B, tompok bulatan di tengah yang manakah lebih besar antara X dengan Y? Manakah dia punya saiz yang lebih besar? Dan C, adakah sisi segi empat sama itu lurus atau melengkung? Jadi di sinilah wujudnya ilusi optik. Pada pandangan kita, mungkin kita akan kata garisan PQ untuk A ni lebih panjang berbanding RS. Sedangkan hakikatnya, panjang PQ dan RS adalah sama panjang. Okey. Bagaimana dengan B? Kita akan, mungkin ilusi optik akan mengatakan bahawa bulatan X adalah lebih besar berbanding bulatan Y. Sedangkan sebenarnya
saiz bulatan X dan Y adalah sama besar. Bagaimana dengan C? Adakah kita mengatakan bahawa sisi segi empat sama ini melengkung? Kita akan nampak macam seolah-olah ia melengkung di bahagian tengah tu, sedangkan hakikatnya ianya adalah lurus. Ya. Jadi ilusi optik ini seperti macam dia mengelirukan kita lah, sebab otak kita terkeliru melihat, ya. Kita terkeliru. Inilah ilusi optik. Okey. Ini jawapan yang tadi, ya. Dengan gangguan di sekitar garis lurus, sebab ada gangguan, ni gangguan dia. Kalau kita buang ni, kita dapat balik yang ni, ya. Ilusi optik berlaku apabila objek yang dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. Ilusi optik berlaku disebabkan oleh otak tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang dilihat oleh mata kerana gangguan di sekitar objek. Bagaimana dengan gambar rajah ni? Cuba tengok yang sebelah kiri ni dulu, ya. Ini satu, ini kedua. Apa yang kita dapat lihat pada gambar ni? Ya, mungkin kita nampak seorang perempuan. Ya, seorang perempuan, ya, yang cantik, ya. Tapi sebenarnya pada gambar rajah ini ia menunjukkan adanya beberapa objek lain, ya, seperti ini, ya, burung. Okey, burung. Ya, burung. Ini burung. Ini pun burung. Ini pun burung. Ini pun burung, ya. Ini pun burung, ya. Kemudian ini kuda. Ini pun kuda. Ya. Jadi mungkin kita tadi sekali tengok, kita tengok seorang perempuan yang cantik. Hakikat sebenarnya terdiri daripada gabungan antara beberapa ekor burung dan juga dua ekor kuda. Kemudian yang kedua, kita lihat, kita nampak seperti objek ini dia bengkang-bengkok, ya. Garisan ni dia seolah-olahnya dia tidak lurus. Tapi hakikat sebenarnya garisannya adalah lurus, ya. Kita nampak dia bergerak macam bengkang-bengkok, ya. Bagaimana yang ketiga ni? Apa yang kita lihat? Mungkin kita nampak apa? Kapal lah. Eh? Kita nampak kapal layar, ya. Okey. Sebenarnya apa yang sebenarnya wujud? Ini adalah mungkin jambatan, ya. Nampak ni? Jambatan. Ya, jambatan. Jambatan. Okey. Jambatan, ya. Sebab kita terkeliru, kita nampak yang ni, ya. Kita nampak kapal layar. Bagaimana dengan gambar rajah keempat ni? Ha? Kita nampak apa? Berapa imej yang ter yang kita boleh lihat, ya, yang boleh kita lihat, yang boleh kita perhatikan, ya. Kita nampak mungkin dua ekor burung, ya, berada di atas topi, ya, berada di atas topi seorang lelaki, dan kita nampak tapi sebalik itu juga kita boleh nampak sebenarnya imej seorang perempuan di situ, ya. Imej seorang perempuan ni. Yang kedua, kita akan lihat titik buta, ya, ataupun dipanggil bintik buta. Jadi kita pernah lihat sebelum ni dan kita lukis salah satu daripada sutur yang kita labelkan pada mata ialah titik buta. Ya, titik buta ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai blind spot. Blind spot, ya. Apakah yang dikatakan blind spot, ya? Jadi blind spot adalah satu sutur yang apabila
image tu jatuh terbentuk pada titik buta, maka kita tidak dapat melihat, kita tidak dapat melihat objek itu, ataupun mungkin objek itu kita lihat tidak jelas. Jadi maknanya jika image tu terbentuk, dia jatuh pada titik buta tu, jadi image tu tidak akan, ataupun objek itu kita tidak akan dapat lihat, kerana bahagian tersebut dia tidak sensitif, tidak peka untuk dibawa oleh impas saraf ke otak. Jadi otak tidak dapat menafsirkan apakah objek yang kita lihat tu. Maka jadi tak nampak lah. Itu dia maksudnya titik buta. Jadi untuk mengatasi had deria penglihatan, maka alat yang sesuai untuk melihatnya direka, contohnya mikroskop imbasan elektron untuk melihat objek seni, objek yang kecil, yang sangat kecil, yang sangat seni. Jadi mikroskop imbasan elektron adalah alat yang sesuai untuk melihat. Kita perhatikan sebelah ni, ini perhatikan apa yang diperhatikan tu, sangat seni mikroorganisma, Jadi selain daripada itu, kita juga menggunakan mikroskop cahaya yang biasa digunakan dalam makmal untuk mengatasi had deria penglihatan juga. Kita boleh lihat ni sel epidermis, mungkin sel epidermis bawang, kita dapat lihat dengan jelas. Ataupun untuk mengatasi had deria penglihatan bagi objek yang jauh, kita gunakan binocular, binocular. Ataupun kita menggunakan mesin sinar X untuk mengimbas ataupun melihat bahagian dalam pada badan kita seperti tulang, tulang yang retak ke, tulang yang patah ke sebagainya. Ataupun untuk mengatasi had juga deria penglihatan bagi melihat kandungan dan perempuan yang hamil, kita menggunakan mesin ultrabunyi ataupun ultrasound untuk melihat janin. Okey. Jadi untuk kali ini sampai di situ saja dulu. Sampai di situ dulu, insya-Allah kita akan sambung PDPR kita bagi slide yang seterusnya nanti di bawah, masih lagi di bawah bab 1, sambungan, iaitu kita akan pergi kepada kecacatan penglihatan dan cara membetulkannya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.